Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Pada video kali ini, kita akan mempelajari fungsi trigonometri dalam bab 6 matematik tambahan tingkatan 5. Okay, baru masuk ya. Ni ada kertas A4 lipat 2 sebab kita nak ambil tengah-tengah. Okey, so keluarkan jangka lukis. Ni nampak tak yang ni? Tu cikgu ni nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Nampak ah. Okey, so buat bulatan macam ni, yang tengah-tengah tu adalah pusat. Panjang dia terpulanglah. Agak-agak saiz kertas kita lah. Dan bagi ada ruang, ikut landscape ke, nak ikut portrait ke, bagi ada ruang nak tulis. Yang ni kena buat elok-elok sebab yang ni akan cikgu akan bagi sebagai nota, di mana kita akan guna sampailah bila-bila. Bukan sekat-sekat SPM saja ni. Yang ni kita akan guna sampai masuk universiti. Jadi buat bagi elok-elok lah. Jangan buat dengan tangan. Buat dengan tangan tak jadi, tak jadi, tak elok. Buat dengan jangka lukis. Baik. Pernah dengar tak ni? Pernah dengar tak ni? OAH. Pernah tengok tak? Apa dia ni? OAH ni apa dia ni? Jawabkan. Photo opposite. A to adjacent. Okay. H hypotenuse. Yes, hypotenuse. Pandai. Okay. A adalah hypotenuse. Hypotenuse yang condong. Okay. O adalah opposite, setentang. Opposite. Kalau kita berada di sini, sini adalah opposite kita. Adjacent pula adalah sebelahan. Kalau sudut di sini, sini adalah sebelahan dia. Hypotenuse ni. Okay. Baik. Yang ini ni tajuk apa dulu? Kalau ada O, A, H, theta bagai ni. Ingat tak? Trigonometri boleh tandai. Betul lah, trigonometri. Dalam trigonometri tu ada apa? Tiga aja, yang form 3. Sinus, tangent dengan tinggi cos. Iyalah, sin, cos, tan. Ingat tak? Okey, yang ni yang kita nak belajar. Dulu trigonometri. Sekarang ni yang tingkatan 5 ni, admat ni, fungsi trigonometri. Dia lebih advance. Dulu tiga saja. Sekarang dia ada 6. Okey, 6 tu apa dia? Okey. Ingat tak? Yang 3 tu dulu. Kalau sin theta lah. Sin theta ni siapa per siapa? Ingat tak? Opposite per hypotenuse. Ya, satu istilah yang pernah kita sebut shortcut dia apa? Suh. Okay, good. Siapa cakap tu? Bagus, kredit bagi. Kat siapa ni? Ingat pun. Secantik manis. Okay, secantik manis. Baik, so kita tahu macam mana kita nak tulis. Sin theta sama dengan O per H. Maknanya kalau ada panjang O ni, bahagilah dengan panjang hypotenuse ni. Itu adalah sin. Onset sin. Sinus. Okey. Yang kedua, cosine. Cos. Siapa per siapa? It is A per H. A per H atau shortcut dia? Cos. Cah. So cah. Kalau biasanya kita guna bahasa Inggeris, cah. Kalau guna bahasa Melayu, kah. Tapi jarang kita guna cah. Kan? So, cah. Satu lagi? Tan? Tua. Tua. Tua tu apa pula? T theta sama dengan tan theta. Tan theta. Sama dengan over A. Over A. Macam tu lah. Okay. Jadi itu sebenarnya yang kita nak belajar tu. Ini baru basic trigonometri. Okay, ini panggil basic trigonometri.
Okay, so dia ada sin, dia ada cos, dia ada tan. Okay, tulis hak ni Ruh. Sagi hak ni cikgu contoh. Tu ingat dalam kepala. So, ca, tua. Okay, lepas tu. Cosec ni adalah cosecant. Cosecant. Song sangan bagi sin. Ni cosec. Tambah lagi. Masa tiga-tiga tak ada. Ni baru. Cosecant, cosec, theta. Dia terbalikkan sin. Tadi sin O per H. Sekarang H per O. Itu yang keempat. Okey. Yang kelima, second. Second, terbalikkan cos. Songsangan bagi cos. H per A. Tadi A per H. Sec theta. Bukan duduk sini ya. Ha, ini selalu pelajar buat silap. Sini duduk situ. Oh, sebab dia CC. Ha, tak eh. Dia terbalik. Ha, dia macam tu ya. Eh? Dan cot, cotangent. Cotangent terbalikkan tan. Ha, ini senang nak ingat. So, kita ada 6. 6 in 1. Baru satu sukuan. Okay, yeah. Cuba copy paste dekat whiteboard tengok. Print screen pun tak apa tau kan print screen. Print screen kalau pakai komputer lah. Kalau pakai laptop, pakai komputer, handphone, dia kena pakai snapshot lah. Snapshot. Okay, kalau cikgu di sini, cikgu print screen. Cikgu masuk dalam whiteboard cikgu. Okay. Nampak tak cikgu punya ni? Tengok masuk tak? Tak masuk lagi. Siapa tak masuk lagi? Dia boleh insert picture ataupun copy paste. Print screen, paste kat sini kalau pakai komputer. Kalau pakai ni pun tak apa. Copy, insert gambar. Ada tak masuk lagi? Okey, masuk dah. One fifth masuk dah. Kalau yang buat atas kertas, dia kena copy, dia kena snap lah. Snap, lepas tu insert picture tu ada. Insert picture yang sebelah A tu. Insert image. Ni banyak. Shazni, ha. Okey, good. Ni macam ni contoh ya. Jadi di sini, Shazni punya cikgu boleh nampak. Okay, so bagus. Ni nanti kalau ada komputer nak buat yang atas komputer pun boleh lah. Tak ada masalah. Okay, ni pun cantik. Okay, orang lain. Dia insert picture je. Dia klik je kat insert picture, insert image tu. Lepas tu carilah kat mana. Masukkan ni. Masukkan. Okay, ni siapa Anissa. Oh, Anissa tak ada kertas type ke? Anissa? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Ya. Nanti boleh buat sebab dia ganggu bila ada kertas yang bentuk-bentuk line ni dia ganggu sikit. Okey. Kalau buat atas kertas kosong macam kertas type tu cantik lah. Alright. Okey. Anissa. Ha tu ramai dah masuk. Okay. Edina. Okey cantik. Okey tak apa. Yang lain pelan-pelan masukkan eh. Okey. Jadi maknanya kita dah nampak tadi bahawa dalam sukuan pertama kita boleh dapat 6 benda. Okey, cuba lukis kalau rajah ni dipantulkan pergi sukuan kedua. Macam mana rupa dia? Pantulkan pada Pak Siwai. Kita anggapkan ni Pak Siwai lah. Pantulan belajar kan? Dalam matematik. Cuba pantulkan rajah ni, dia pergi pada sukuan kedua. Macam mana bentuk dia? Okey, so kalau cikgu di sini. Okey, nampak tak? Siapa yang berubah? Kalau dia pergi pada sukuan kedua ni, siapa yang berubah? Hypotenuse kot. Hypotenuse? Ya ke hypotenuse berubah? Hypotenuse ubah ke orang lain? Oh, cikgu. Oh, ubah ke? Oh, ubah ke? Oh, tak ubah. Andaikan yang ni Pak Siwai, yang ni Pak Siak, belah sini positif, belah sini negatif, belah atas positif, belah bawah negatif. Siapa yang berubah? Sudut. Okey, ya. Sudut berubah. Adjacent berubah.
adjacent akan jadi negatif. Okey. Buat pada bulatan yang sama tu. Okay. Kalaulah dalam ni yang theta. Tapi kita nak sudut ni. Macam mana sudut ni? Okay. Kalau theta ni 30 darjah. Berapa sudut ni? Yes, 150. Mana datang 150 tu? Tolak. Siapa tolak siapa? 180 tolak 30. Ya, betul lah. Jadi satu line ni sudut dia adalah 180. Jadi kalau di sini 30, maka sudut ni adalah 150. 150 tu kita panggil dia sudut apa? Cakap. Yes. Yang 30 tadi? Tirus. Ya, sudut tirus. Bermakna dalam sukuan kedua dia bukan lagi sudut tirus. Tu kita kena faham. Ya, sudut tirus dia berlaku untuk sukuan pertama. Tapi apabila dia pergi kepada sukuan kedua, dia tak jadi dah sudut tirus, tapi dia adalah sudut cakar. Maka di sini kena apa? 180 tolak theta. Okey. Bila sukuan kedua, di sini 180 tolak theta. Theta yang sukuan pertama tadi. Maka dia punya trigger dia pun semuanya berubahlah. Nampak tak? Tertulis dalam sukuan kedua pula semua maklumat tadi ni. Yang sin, yang cos, yang tan, yang cosecant, yang secant, yang cotangent. Tukis pada sukuan kedua. So, sukuan pertama tadi biarkan selesai dah. Jadi tak apalah, saya boleh ubah. Okay, so nampak ada ada perubahan dari segi tanda. Dia mengikut kita punya sisi tadi. Sini adalah opposite. Tak berubah sebab dia di sukuan kedua ni dia masih lagi positif untuk Y. Cuma untuk X, di paksi X ni di sini yang berubah. Dia dah jadi negatif. Okey, nampak tu. Hypotenuse dia merupakan jejari bulatan. Sebab tu cikgu suruh lukis bulatan. Hypotenuse takkan berubah. Sukuan mana pun dia tetap positif. Okey, boleh faham sekarang? Boleh faham? Nur Atika. Nur Atika faham tak cikgu cerita ni? Ya, faham. Faham. Okey, bagus. Nur Azrin, faham tak? Faham. Okey. Semua buat dah isi dah dalam rajah masing-masing, dalam bulatan masing-masing pergi kepada sukuan kedua. Jadi dia punya sudut berubah, dia punya nilai pun berubah kecuali yang sama siapa? Sin. Nilai yang sebelah. Yang sin tak berubah. Okey. Yang cos dengan tan, dia punya nilai tu tak berubah, dia punya nilai yang kita kata yang positif dia lah. Cumanya kita beza dia di sini, dia letak negatif sahaja sebab yang ni. Okey. Tadi yang cosec ke, second ke, cot ke, dia ikut kawan sebelah dia lah, jiran dia. Kan? Kalau cos, sec dia, dia terbalik je atas bawah. Tapi bila kita tulis balik, negatif ni biasanya dia duduk di atas atau di tengah. Jangan tak boleh di bawah lah. Ni sebab dia follow yang ni, dia letak di bawah lah. Tapi bila kita tulis balik, dia duduk di atas atau di tengah. Untuk cantik tulisan ya. Macam ni okey. Tangent pula sama juga. Dia berubah dari segi A saja. Tapi dia masih lagi tua. T-O-A. Cah. C-A-A. So. S-O-H. Ingat tak tu? Jadi kawan dia tu boleh ingat. Automatik lah.
sudut tu jaga. So dia tak akan berlaku theta. Sebab ini adalah sukuan kedua. Ya. Ha, tu kena faham ya tu. Okey, next. Okey, sekarang kita pergi kepada sukuan ketiga. Cuba pantulkan segitiga ni pula pada paksi X. So, kita andaikan ni paksi X. Jadi kita pantulkan. Dia akan masuk sukuan ketiga. Kalau pantulkan, dia akan turun ke bawah kan? Betul tak? Okey, siapa yang berubah sekarang? Kita ke cikgu. Nak tulis. Nak sebut. Siapa yang berubah sekarang? Kalau dia pergi kepada sukuan ketiga. Opposite. Opposite dia kena jadi apa? Turun ke bawah. Yes. Good. Negatif. Ya. Boh, negatif. Dia jadi negatif. Negatif A ni ubah tak? No, Syahira. Tak kan? H ubah tak? Jadi H tu tetap. Okey. Apa jadi pada sudut pula? Kalau sudut daripada O, daripada 0 sampai hypotenuse. Apa jadi sekarang sudut dia? Bertambah. Okey. Kalau dalam ni adalah theta, yang tirus tu theta, maka sini adalah 180. 180 tambah theta. Tu je beza. Okey. Jadi, apa berlaku sekarang? Tulis balik yang dalam sukuan ketiga punya. Jadi sukuan ketiga punya lah. Okey. Sebab tu kita kena tahu yang ni basic. Tapi yang ni bila tangent negatif bahagi negatif. Negatif bahagi negatif. Dia tak tunjuklah kat sini sebab dia pakai yang ni kan. Jadi nanti kita ubahlah. Sini akan jadi positif. Sama dengan O per A. Yang ni akan jadi positif. Tangent akan jadi positif ya. Okey, yang sukuan keempat cuba buat sendiri. Lepas tu snap masuk dalam whiteboard. Cikgu nak tengok. Betul ke tak betul ke? Sudut dia akan berubah. Nilai positif negatif tu juga akan berubah. Saya dulu tengok pada sukuan keempat. Ada faham yang ni? InsyaAllah datanglah soalan macam mana pun nanti kita boleh buat. So dia akan jadi bentuk ribbon. Untuk ribbon, untuk rama-rama. Boleh tambah boleh tambah apa ni whiteboard tu. So ada dia positif negatif tu kan. Kalau negatif tu delete, yang positif tu tambah. Ambil buat bagi lengkap keempat-empat sukuan tu dengan terigu dia mesti ada 24. So dalam ni kita kena ingat 24 in 1. So kita ada di sini 6, 6, 6, 6. 6 kali 4, 24. Dalam bentuk ni, dalam satu bulatan saja dengan satu sudut theta tu saja kita boleh dapat 23 yang lainnya. Tu banyaklah. Trigo ni memang tak agak banyak apa ni sub-sub topik dia. Okey, so Aisyah good. Yang Raja sukuan keempat betul. 6 sudut dia berapa? Kenapa sudut tulis di dalam? Kita tak mau sudut di dalam. Kita nak sudut dari 0 sampai hipotenus. Tengok cikgu punya rajah. Tengok cikgu punya rajah tadi. Dari 0, hak sukuan kedua tadi tu. Tengok sini sekejap. Semua orang tengok sini sekejap ya. Kalau sukuan ketiga, kita pakai sudut ni. Cikgu tak tulis pun theta kat dalam. Jangan tulis theta kat dalam. Walaupun kita tahu theta tu duduk dalam, tapi sebenarnya sudut ni yang kita nak. Sudut ni. Okey, tengok apa berlaku kalau sukuan keempat. Tengok dia punya pergerakan sudut. Sudut ni lah. Bukan sudut dalam. Sudut dalam kita tak mahu. Kita nak sudut yang di luar ikut sukuan masing-masing. Jangan silap yang itu. Okey, yang dah dapat sukuan keempat, apa yang berubah? Beritahu kat cikgu sekejap.
apa yang berubah? A jadi positif, cikgu. Ah, ya, good. A jadi positif. Dia patah balik sini. So, kita buang negatif dia. Lagi. H sama. O berubah tak? O tak berubah. Sebab dia duduk di belah bawah. Okey, apa jadi pada sudut ni sekarang? Dalam ni adalah teta, dalam kepala kita. Jadi sudut ni bertambah. Ya, okey, katalah, katalah ya. Sudut teta ni adalah 60 darjah. Berapa sudut besar ni? Ini kita panggil sudut refleks, sudut besar. Tadi pun yang ketiga sudut refleks. 300. Mana datang 300 tu? 360 tolak 60. Ah, 360 tolak. Mana datang tambah tak Ustaz? Sebab tu kita kena tahu dalam ni adalah sudut tirus, sudut kecil. Tapi yang kita nak adalah sudut besar ni. Kalau sudut besar ni dah jadi 360 tolak theta. Yang tu yang penting ni, sudut ni yang penting. Sebab sudut dia akan bergantung kepada sukuan. Okay, so yang ni semua akan datang sini. Jadi 6 tu akan duduk belah sini pula. Nampak? Okay, so yang ni tak boleh. Yang ni pun sama. Datangkan sebelah sukuan keempat pula. Dia baru nampak sistematik tu, juga kita kena buat elok-elok sebab nanti akan jadi rujukan. Okey. Yang ni tu jaga ya, dalam teta tak payah tulis, dalam tak payah tulis. Kita assume kata dalam ni saja adalah sudut tirus, seolah-olah macam 30, 40, 50. Asalkan kurang daripada 90. Itu adalah sudut tirus kan? Dah belajar dah sebelum ni. Okey. So lengkaplah. Satu bulatan ni ada 4 sukuan, so kita pecahkan dia kepada 6 trigonometri dia. 6 trigonometri dia mengikut sukuan dan kena, bukan kata hafal lah, kena tahu bentuk rajah sukuan pertama macam mana, sukuan kedua macam mana, sukuan ketiga macam mana, sukuan keempat macam mana, lepas tu sudut-sudut dia macam mana. Itu kita kena tahulah. Okay. Lepas tu kita kena tengok baik-baik. Sekejap kita tengok contoh sekejap lagi, mungkin kita boleh jelas lagi lah. Sekarang kita buat yang baru. Okay, keluarkan pembaris dengan jangka sudut. Okay, pembaris dengan jangka sudut ya. Ya. Okey. Kita buat dulu yang utara, selatan, timur, barat tu. Buat dulu. Buat tanda selang pula macam paksi X, paksi Y tu. Yang ni kena ada dulu. Untuk dalam trigonometri yang ni kena ada. Yang ni kena ada dulu. Kemudian ambil jangka sudut, ukur tengah-tengah dia betul-betul. Kita nak ambil 30 darjah. Yang jadi 90 darjah, kita nak ambil 30 darjah. Okey. Ingatlah 30 darjah. Tanda 30 darjah, lepas tu sambung dia. Baik. Lepas tu cuba ukur, ni kita panggil nak buat segitiga ya. Ukur hypotenuse ni kita ambil 2 cm je. Tandakan 2 cm je. Oh, nak bagi senang kita nampak. Cikgu, yang garis ya. Tu sudut berapa cikgu? 20. 30 darjah.
Ya, tadi 30 darjah. Okey. Lepas tu tandakan di sini kita cikgu nak ambil 2 cm je. 2 cm. 2 cm ya kat sini. Lepas tu bentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Senang je. So, tadi kita ada 2 cm. Sini 2 cm. Okay, sudut dalam ni 30 darjah. Okey, cuba ukur dekat sini ni berapa cm ni? Yang setentang ni. Sini 30 darjah. So sini ni berapa? Ukur tengok. Kalau aku ukur sini 2 cm tadi, di sini ni panjang dia berapa? Cuba ukur. 1 cm. 1 cm. Okey, so sebenarnya di sini adalah 1 cm. Baik, sekarang kita buat yang kedua. Ukur pula 4 cm. Okey, 4 cm. Okey, juga ukur saya buat satu garisan yang mencancang. Okey, ukur pula tadi kita ada 4 cm kan? Sini 4 cm. Okey, sini berapa tasan? Dah ukur? 2 cm. 2 cm. 2 cm. Okey. Okey, apa kesimpulan kita boleh buat kat sini? Lagi? Yang kaitkan dengan terigu kita tak sat. Yang suh tak sat ni. 1 tu O, 2 tu H. Ya. So nak tulis macam mana terigu dia? 1/2. Yalah. Siapa di depan 1/2 tu? Macam tadi nak tulis sukan pertama. Takkan tak nampak lagi. Apa yang 30 darjah? Sin cos. Ha, itu yang cikgu nak. Nampak tak? Kita telah buktikan di sini bahawa sin 30 darjah adalah sama dengan ha? Kalau dua, kalau ambil segitiga ni, kalau ambil segitiga yang besar, sin 30 sama dengan 2/4. 2/4 berapa? 1/2. Yes, 1/2 juga. Dia panjang mana pun di sini, kalau kita ambil 30, mesti dia punya nisbah dia 1/2. Ah, okey, cuba tekan kalkulator. Sin 30. Dapat berapa? 1/5. Ya, sifar 0.5 tukar kepada pecahan 1/2. Yes. 1/2. 1/2. Nampak tak? So kita telah buktikan sin 30 ni adalah 1/2. Kalau yang ni pun dia tetap 2/4, 1/2 juga. Kalau di sini 8, sini mesti berapa? 4. Ha, mesti 4. 4/8 lah 1/2. So kita telah buktikan dia sin 30 ni adalah 1/2. Okey. Kalau di sini 1, di sini 2, sini berapa ni? Nak guna apa? Tadi? Theorem Pythagoras. Yes, theorem Pythagoras. Jadi hipotenuse kuasa 2, hipotenuse ada. A ada, nak cari B. Contoh macam tadi lah. Jadi 2/2. Kalau tolak kan tambah? Tolak. 1/2 dapat apa? 3. 3. Oh, jadi 3. Nak jadi cari C. Kalau C 2 yang 3. Kalau C saja square root 3 lah. Faham? Tak payah tekan kereta. Jangan ambil poin-poin tak payah. Kita pakai cert. Biasa, eh?
Okey, kalau sin 30, 1 per 2, apa jadi pada cos 30 dari rajah? Cos 30 per 2. Yes, 3 per 2. Boleh tak dapat tan 30? Siapa tan 30 sekarang? Siapa? 1 per square root 3. 1 per square root 3. Okay. Apa jadi pada set coset ni? Coset 30. Cuba darjah lah nah. Dia pun darjah. Ni semua darjah lah. Okay. Coset. Apa jadi? Coset lawan siapa? Haa, 2 per 1 tapi tak tulislah 2 per 1, tak tulis 2 je. Okey, tengok pada serawan dia. Set pula, second. 2 per set. Haa, maka pandailah tu, boleh ikat lah, bagus. Okey, apa jadi pada kod pula? Square root 3. Haa, square root 3 per 1 tak payah square root 2. Jadi sin 30 sahaja, dia dipanggil sudut khas. Sudut special 30 darjah dia boleh dapat pecahan. Okey. Kalau di sini pula kalau kita ukur okey, di sini 30 darjah daripada sebelah kiri ni dia naik 30 darjah tapi sebelah daripada kanan naik atas berapa darjah? 150. Ya, 150. So kita tanda 150 darjah. Buat juga macam tadi. Okay, so tentulah sini akan jadi 2 juga kan. Tak ada cm pun tak apalah. Di sini juga akan jadi 1. Tapi apa jadi pada sukuan kedua belah adjacent? Ni. Ni akan jadi apa? Kalau sini square root 3, di sini akan jadi negatif. Yes. Ha, ni jangan buka. Ha, nampak tak? Jadi sudut dia bukan sudut dalam lagi dah. Tapi sudut ni. Berapa darjah sekarang? Berapa darjah sekarang? Dalam 30. Jadi sekarang berapa darjah? 150. Yes. Itu yang berlaku sukan kedua. Sebab tu sudut tu penting. Sukan sudut kedua. Sin 150 berapa? Masih lagi suh. Walaupun duduk di sini tapi seolah-olah kita duduk dalam. Yang ni masih O, yang ni H, yang ni A. Masih 1, 2, 2. Betul tak? Okey, apa jadi pada kos 50? 150, sorry. Kos 150. Apa jadi sekarang? Negatif square root 3. Negatif square root 3. Over 2. Yeah. Yes. Good. Okay, apa jadi pada tan 150? Itu yang tadi tu kena rujuk. 1 over square root 3. 1 over negatif. Negatif so, negatif boleh letak di tengah. Ya. Nampak tak? Yang tadi tu positif 1 per 3. Tapi sekarang dia jadi negatif. Lepas tu ikutlah dia punya kawan dia tadi tu. Cosec 150. Okey, yang ni sama. Sukan pertama dengan kedua sama kan? Okey, sec 150. Kod 150. Okey, nak buat apa tu nak buat? Kalau kosek buat apa? 2 per 1 kan? 2 lah. Okey, yang ni terbalikkan. Boleh buat negatif di tengah, tak apa. Square root 3. Okey, kod di sini akan jadi negatif square root 3. Macam tu je. Dah dapat dah tadi 6, sekarang 6 dah 12. Kita hanya tahu satu je. Tahu sin aja. Tahu sin aja. Yang lain tu semua kita boleh cari. Kalau sukuan soalan 3, negatif 1 kamu ubah.
Suku yang keempat, apa ni, A yang akan berubah. Dia akan batas balik dari sini. So lengkap lah 24 in 1. Okey, kalau suku yang ketiga berapa sudut dia? 210. Yes, 210. Ubah yang ni. Okey, yang ni pula suku yang keempat akan jadi 330. Yes. 330. Faham lah tu. Okey, so dia punya ni semua ikut dia punya A, O, S sahaja. Okey, so kesimpulan kita boleh buat sebelum kita tutup ya. Okey, dalam suku yang pertama tadi semua trigo dia adalah positif. Suku yang kedua siapa yang positif? Sign. Sign. Okey, suku yang ketiga siapa yang positif? Tangent. Tangent. Okey, suku yang keempat siapa yang positif? Cos. Cos positif. Ha, jadi ingat tak ni? A suku yang pertama, A for all. S suku yang kedua, T suku yang ketiga, C suku yang keempat. A S T C. Kita kata add sugar to coffee. Ha, tu special lah. Okay, ha, masukkan dalam belajar. A S T C. A for all. All positif. Maksudnya semua positif. S sign. Sign saja positif. T tangent saja yang positif. C cos saja yang positif. Add sugar to coffee. Ha, hebat. Okay, boleh? Sampai setakat ni okey ke semua? Okey, cikgu. Alhamdulillah. Okey, so yang 30 tak sat tu lengkapkan sukuan ketiga, sukuan keempat ya. Eh? Lengkapkan bagi jadi 24. 6 6 6 6. Ya. Yeah? Ini terima kasih.